lanjut bagi teman-teman yang mau top up game yang pastinya legal, aman, dan terpercaya, langsung saja menuju ke www.sunskygamingshop.com. Jadi di situ tersedia banyak sekali top up game maupun aplikasi yang ada di Play Store, yang pastinya ada FIFA Mobile. Jadi caranya sangat mudah, teman-teman langsung saja kalian klik misal FIFA Mobile, langsung saja kalian pilih metode login misal Facebook, terus pilih nominal top up misal 12k FIFA Point. Di situ langsung saja kalian pilih metode pembayaran misal transfer bank terus bank BRI. Di situ sudah tertera harganya yaitu 550.000. Terus kalian masukkan nomor WA teman-teman. Terus langsung saja beli sekarang, itu sangat mudah ya. Atau teman-teman langsung saja lewat WA, itu juga satu langsung saja kalian WA ke nomor ini. Nah, itu langsung satu atau pilih metode yang lain lewat DM Instagram, nah itu ke @sunskygamingshop. Di situ sudah banyak sekali testimoni dan juga banner-banner top up game-game mobile. Jadi oke, langsung saja kalian top up ke Sunskygamingshop. Langsung saja kita menuju ke video, cuy. Oke, cus. Oke, halo saudara-saudara, berjumpa di channel Bor Korotonyo. Hei, apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya, pada video kali ini di sini kita akan bermain game FIFA 22 Mobile Global version lagi, cuy. Ya, untuk konten kali ini di sini kita akan mereview pemain TOTT Team of the Tournament, cuy. Ini dia ya. Saya tuh dapat Greasy, cuy. Jadi otomatis saya akan ganti formasi ke 4-3-3 menyerang, cuy. Jadi besok tinggal beli LBRB, LBRB, CMCM, cuy. Sama mungkin untuk ST-nya kayaknya saya kepingin Risa-Risen, cuy. Jadi sementara saya akan taruh si Greasy dulu. Untuk Martinez-nya belum saya transfer dari Pope soalnya keterbatasan poin transfer, cuy. Oke, ini dia Anthony Griezmann. Mantap sekali ya, cuy. Best of air-nya 108. Ini ada poin latihan level 30 jadi ditambah 113. Untuk keseluruhannya ditambah dari SP level 18 jadi 131. Untuk SP-nya umpan pendek. Untuk SP umpan pendek ini enggak terlalu buruk ternyata, cuy. Ini ningkatin green bola sama akselerasi umpan pendek. Jadi ini mirip-mirip sama SP dribbling ternyata, cuy. Ningkatin green bola juga ya. Mantap ternyata SP-nya, cuy. Nah, ini kekurangannya itu weak foot-nya bintang 4 sih. Semoga ini tidak menjadi masalah yang berarti untuk seorang Antonio Greasy, karena stamina-nya sudah bagus. Skill move-nya bintang 5. Ini udah ngeri banget sih si Greasy sih. Oke, di sini untuk statistiknya, pace-nya itu 147, shooting 162, passing 162, dribbling 164, defense 83, physical 111, cuy. Dan untuk statistik khususnya sih ngeri banget, cuy. Akselerasinya 142 plus 23. Penyelesaian 143 plus 32. Terus umpan pendeknya 157 plus 32. Visi 147 plus 23. Giring bolanya 155 plus 32. Mantep ya. Untuk tinggi badannya 136. Kinerjanya sedang-sedang sih. Mempunyai ciri khas tendangan pisang, keterampilan pengambilan tembakan jauh, dan tembakan sisi luar kaki. Jadi menurut saya untuk seorang Antonio Griezmann ini kan weak foot-nya bintang 4, cuy. Tetapi dia mempunyai threat tembakan sisi luar kaki, offset foot shot, cuy. Jadi mungkin dia maksudnya akan banyak menggunakan kaki kiri bagian luar, misal posisinya agak sulit, cuy. Dan itu wah, bagus banget sih ini Griezmann, cuy. Saya kira ini kurang ya, ternyata bagus Griezmann, cuy. Oke, daripada penasaran langsung saja kita menuju ke division rival head to head aja, cuy. Oke, cus. Oke, bro, di sini kita sudah menemukan lawannya, nicknya Luca Fazi. Oke, semoga si Antonio Greasy bisa bermain dengan oke, cuy. Langsung kita gaskan ya. Oke. Kita gaskan, cuy. Waduh, dia pak, dia dapat Messi dong. Ngeri ya, saya besok beli aja, cuy. Oke, ke Farad Seila, Mangerut, Gullit, itu dia Antonio Greasy, anjir. Wah, kenceng larinya, cuy. Usman. Pakai nge-lag segala loh, cuy. Wah, parah sih ya. Pakai nge-lag, cuy. Oke, Walker, Sadio Mane, ke Miroslav Klose, umpan ke Leo Messi di sana. Anjir.
Nice sekali Rudiger. Oke, Zanetti. Xabi Alonso, umpan ke Miroslav Klose, nice sekali Rio Ferdinand. Miroslav Klose, Sevic, Riga sama Kimi cuy. Nice. Sevic gas kan Usman. Cristiano Ronaldo, kita gas ke Usman Dembele di sana. Let's go Usman, kita coba crossing ke Cristiano Ronaldo. Hampir coy. Jordi Alba, nice. Varadzhelia, tampan ke Grizi di sini. Oke, Grizi, speed yang luar biasa dari seorang Antonio Griezmann. Masih Griezmann luar biasa Griezmann. Ser. Oke, aduh tendang ke belakang sendiri cuy. Wah, parah sih ini ya. Bikin wah, ini bahaya sih cuy. Tendang ke belakang sendiri kayak gitu itu bahaya ya. Nah, kan. Tendang ke belakang sendiri coy. Parah sih ya. Rio. Oke, kita gaskan Ousmane Dembele. Milankovic Savic, Ruud Gullit, Jordi Alba. Oke, kita gas. Kvaratskhelia, umpan ke Cristiano Ronaldo. Masih Ronaldo. Umpan ke Jordi Alba di sana. Oi. Oke, Rio umpan jauh. Aduh, hilang kabeh cuy. Jordi Albanya mah tulan ya. Nice. Oke, benar. Anjir pelanggaran kenapa sih, Zed? Ini Jordi Albanya mana sih, cuy? Oke, waduh. Messi. Jordi Albanya hilang mulu, cuy. Waduh, ada loh Jordi Alba, cuy. Di mana Jordi Alba, anjir? Bisa hilang gitu Jordi Alba, cuy. Oke, Grizi, kita umpan langsung ke anjir. Hilang cuy, si siapa namanya? Jordi Alba. Messi-nya enak banget cuy sendirian, tinggal melewatin si Rudiger ya. Oke, kita ketinggalan 2-0 di babak pertama cuy, babak kedua ya. Oke, kita gas, Xabi Alonso, Mane. Oke, Mane. Nah gitu dong Jordi Alba. Gas ke Sadio Mane, kalem. Oke, kita umpan ke Grizi di sana. Antonio Griezmann, itu Grizi luar lincah. Offset, foot shotnya keluar kan cuy. Gak usah pakai kaki kanan ya Grizi ya. Nice memang, gak usah pakai kaki kanan cuy. Des, oke. Bam, mantap. Larinya kenceng banget cuy. Oke, Messiah. Holler. Oke, Sadio Mane luar biasa. Let's go Sadio Mane. Sadio Mane. Yes. Itu dia. Dua sama cuy. Kencang ya larinya si Mane ya. Oke, kita gas lagi. Dua sama cuy. Mesa ya. Umpan ke Sadio Mane. Nice sekali rapinya. Umpan ke Antonio Grizi. Milankovic Savic. Oke, nice sekali Savic. Umpan ke Cristiano Ronaldo. Umpan ke Ruud Gullit. Anji, astagfirullah. Ya, Jordi Alba. Wah, nice. Counternya Messi Jordi Alba cuy. Oke, nice, let's go. Cristiano Ronaldo. Ronaldo umpan ke Sadio Mane di sana. Let's go Sadio Mane, ada Grizi di situ. Umpan ke Cristiano Ronaldo. Bang Fisco sih luar biasa. Mantap. Counter attack yang luar biasa. Griezmann aslinya on position cuy. Oke, nice. 3-2 coy. Nice Jordi Alba. Bagus ya Jordi Alba cuy. Ngonter si Messi ya. Itu dong Jordi Alba. Oke, Grizi, kita umpan lagi ke Sadio Mane. Gaskan Sadio Mane. Masih Sadio Mane. Masuk Sadio Mane kita. Wah.
Aduh. Sayang banget cuy. Wis Sevik. Ayo Sevik. Aduh. Awas Jordi Alba. Jordi Alba Messi ini udah merah nih cuy. Nice. Anjir kok dikasih lagi sih cuy. Nice. Astagfirullah. Oke. Comeback ya cuy. Comeback is real. Anjir umpannya ke situ dong. Bisa comeback coy. Bisa comeback ya, itu dia Griezmann. Ganteng ya cuy. Feel face-nya bagus banget Griezmann cuy. Oke. Nice. Messi-nya ngeri ya. Messi-nya juga teman lihat tadi cuy. Dua kali nyetak gol ngeri ya. Oke, kita gas lagi pertandingan yang kedua cuy. Oke, melawan Magnum Saber di sini cuy. Semoga Grisi banyak bagus lagi cuy. Grisi bagus banget anjir. Saya kira kurang gak cuy, ternyata bagus ya. Staminanya juga oke. Waduh, dia belum klaim TOTT kayaknya ini cuy, Magnum Saber ya. Kotak gitu ya cuy. Kalau pas kayak gini, waduh agak kurang ya. Gak ada animasinya jadi kotak gitu cuy. Yang TOTT. Oke. Wanjir. Nice nih Pope. Wah, parah sih. Bahaya cuy. Oke, Ruud Gullit umpan ke Kvaratskhelia. Oke, Ruud Gullit gaskan umpan ke Christian. Umpannya bagus banget cuy. Oke, Grizi anjir. Nice. Wah, Ruud Gullit. Ditubruk-tubruk sama Gullit cuy. GG ya. Bro. Mantap, dor. GG memang Gullit cuy. Nice. Xabi Alonso umpan ke Zanetti. Tes ke Farad, nice sekali Gullit. Us. Gas ke Kvaratskhelia. Nice. Oke, ke Kvaratskhelia. Mantap memang ya ke Farad ya. Seset. Bam. Nice. Michael-nya bingung cuy. Oke, 2-0. Jangan sampai kita kena comeback kayak tadi cuy. Tes Walker. Nice. Usman. Nice umpan ke Antonio Grisi. Kita coba umpan lambung ke Kvaratskhelia. Aduh tekan gak cuy. Aduh gak tekan ya. Ora tekan coy. Wih gak kena cuy. Oke, Schweinsteiger. Umpan ke Xabi Alonso. Ronald Grisi. Aduh. Bellingham. Nice. Ser. Oke. Usman. Masih Usman. Luar biasa Usman. Aduh. Oke. Mantap memang Usman. Deng. Bam. Mantap. Milankovic Savic. Oke. Wah, ini Dembele ya. Ini asli gol. Kenapa sih sama Dembele aja pusing ya. Mantap memang sih. Oke. 3-0. Ini saya keingetnya itu Grizi itu kaki kiri, kaki kanan terus sih pada kaki kiri ya. Oke, nice. Ke Kvaratskhelia, umpan ke Antonio Grizi. Oke, aduh. Ronaldo. Gullit, nice. Tampar ke Kvaratskhelia di sana. Coba crossing ke Grizi, aduh. Gullit, set. Wah, enak banget cuy. Anjir, ditepis. Oke. Okay. Wah, enak cuy. Anjir, gak gol. Grisi. Wah, anjir. Waduh. Waduh, pelanggaran cuy. Oke, okay, sudah selesai ya. Nice. Kita unggul 3-0 di babak pertama. Oh, ya, cuy. Ganti pemain dulu cuy. Ganti pemain ya. Nunes, kita masukkan Nunes cuy. Oke. Okay. Milankovic Savic. Madu Antonio Grisi. Eh, ditubruk dong sama Gullit ya. Jorginho cuy. Oke, kayak Walker, kita umpan langsung ke 9 Kovic Savic. Usman Dembele di sana.
masih Usman, nice Usman. Cuman ke Milan kok Wiksewik, aduh. Oke, Bellingham, Jude Bellingham. Aduh, lepas si Bapak ya. Terus, aduh. Mbappe. Susah sih ngejar Mbappe memang ya. Dikasih Hakimi cuy, counternya cuy. Oke, 3-1. Sadio Mane, Ruud Gullit. Oke, kita umpan ke Kyle Walker. Oke, rapinya. Oke, Milankovic Savic. Savic, nice. Memang ya cuy, Milankovic Savic ya, gigi banget cuy. Tenang banget cuy, mantap. Oke, kita gas lagi ya. Wah, ini grizinya mah kelihatan cuy. Tapi nyetak gol satu sih tadi yang pertandingan pertama ya. Nice, Walker. Langgaran cuy lah. Waduh. Oke, asli go. Langsung di crossing ke Ronaldo Nazario. Gullit. Waduh, mantap memang Gullit. Oke, Jordi Alba. Sadio Mane. Main ke Grizi di sana, langsung crossing Grizi ke Nunez. Let's go Nunez. Si Darwin Nunez, luar biasa memang Nunez. Darwin Nunez, memang ngeri Nunez cuy. Umpan dari seorang Grizi ya. Oke. Gas kan. Tes, mantap ya Walker. Rapinya umpan langsung ke Antonio Grizi. Grizi, aduh pelanggaran cuy. Pelanggaran. Ayo diambil. Aduh lama banget ya. Lah. Oke, Jorginho. Waduh, umpan ke Nazario jauh banget coy. Ayo Rudiger. Oke, nice. Alba. Luar biasa Jordi Alba cuy. Oke, Grizi, kita kembalikan ke Sadio Mane. Gaskan Sadio Mane. Oke, kita umpan. Anjir, bisa loh itu tadi cuy. Mantap padahal ya. Oke, waduh menang banyak cuy. Emang banyak tumben ya. Oke, ya itu adalah review seorang Antonio Griezmann. Ternyata bagus banget dia cuy. Offset footshotnya bagus ya. Padahal tadi kan harusnya tendangnya pakai kaki kanan, tapi dia memilih pakai tendangan sisi luar kaki cuy. Mantap. Oke, ya jangan lupa suka orang video kali ini. Silahkan klik tombol like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan game keren selanjutnya cuy. Oke, salam perkoro dunyo. Cus.